Angkatan Tentera Malaysia ATM menerusi Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV sasar sekurang-kurangnya 800 program cakna veteran setiap tahun bagi menyantuni semua veteran ATM di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz, kerajaan sentiasa komited dalam menjaga ehwal kebajikan serta kesejahteraan veteran agar mereka tidak terpinggir. Program veteran ATM ini masih diteruskan dalam sasaran sekurang-kurangnya sebanyak 800 program cakna dilaksanakan pada setiap tahun bagi memastikan semua veteran ATM di seluruh negara dapat menikmati perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM. Majlis hari ini seperti majlis perjumpaan berbuka puasa dan ramah mesra bersama Persatuan Pasukan Veteran yang berlangsung pada Isnin lepas di Wisma Perwira yang adalah merupakan satu program yang memang wajar dilaksanakan kerana ianya memberi platform kepada veteran ATM dalam melontar sebarang usul mahupun cadangan-cadangan berkaitan hal ehwal kebajikan veteran. Buat masa ini terdapat 207,000 veteran ATM yang berdaftar dengan JEF manakala lebih 100,000 lagi yang masih belum daftar. Beliau berkata demikian selepas Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia PJM kepada veteran ATM peringkat negeri Kelantan 2022 di Kota Baru. Pada majlis ini, 700 veteran ATM dari seluruh Kelantan menerima PJM sebagai penghargaan di atas perjuangan dan pengorbanan mereka. Saya sebenarnya 2-3 hari masih bodoh-bodoh. Nak sekolah kata orang. Siap baju melayu walaupun baju moro-moro dengan songket pusangnya. Kasut kewi masuk askar balik saya. Semangat mari sini ni. Itulah saya. Saya berhenti tahun 84. Ehwal banyak bantu. Anak saya semua kerusu SPN, SPR. Semua veteran yang akan urus masa buat mengendalikan ni lah. Bagus ATM kita ni. Setakat ini, 29,821 warga veteran ATM telah menerima PJM. Manakala bagi veteran yang layak dan belum lagi dianugerahkan pingat berkenaan, ia akan dilakukan pada majlis akan datang.